Kesehatan Sari dan bekerja sama dengan Pasar Satkomiat Kertam dan didukung dari pemerintahan Kabupaten Wonosobo dan disponsori oleh Tateku para berkat berkualitas. Acara ini bisa terlaksana dengan mudah dan meriah. Sekali lagi saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Bupati Wonosobo, Bapak Kapolres Wonosobo, Bapak Kapolsek Purwosari yang telah mendukung. Untuk kloter pertama yang tadi sudah saya panggil untuk segera persiapan dikarenakan Festival Out 2022 di lapangan Desa Reto akan segera dimulai. Maka dari semua peserta untuk segera mempersiapkan diri untuk mulai pengasapan. Sekali lagi kepada semua peserta untuk segera memposisikan diri untuk persiapan mulai pengasapan. Lain yang membawa perlengkapan balon supaya langsung mencari posisi-posisi di tempat yang sudah disediakan sesuai dengan nomor penerbangan. Sekali lagi saya sampaikan kepada para peserta yang baru datang untuk langsung mencari atau memposisikan diri di lokasi-lokasi atau peta-peta yang sudah ditentukan. Dan untuk satu orang saja untuk menghadiri atau datang ke lokasi untuk mengisi daftar hadir. Kepada semua peserta untuk segera persiapan pengabdian. Dan kepada semua dua juru untuk persiapan. Karena perlombaan akan dimulai tepat pada pukul 06.00. Amo Binaik, Priwulan, Kalibetul, Hadi Kusuman, Hadi Luko, dan Semayu. Untuk segera mempersiapkan diri. Sekali lagi saya sampaikan kepada para peserta yang baru datang, yang masuk di kloter pertama, supaya langsung mencari posisi yang sudah ditentukan dan satu orang untuk mengisi daftar hadir. Karena waktu sudah siang, mengingat untuk acara festival balon ini jangan sampai terlalu siang dikhawatirkan karena angin nanti akan semakin kencang. Terima kasih. Untuk para pengunjung yang berada di sebelah timur, pintu masuk, supaya turun saja ke lapangan. Jangan terlalu banyak yang berdiri di sebelah pintu masuk karena akan mengganggu jalannya lalu lintas. Untuk para dewan juri, supaya
menyiapkan diri ke masing-masing posisi. Karena ada beberapa calon yang sudah dipersiapkan untuk diterbangkan. Untuk pengasapan dari panitia menentukan waktu 30 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwasanya festival Balon Udara Wonosobo tahun 2022 di lapangan Desa Reto resmi kami buka dan kami mohon kepada semua peserta silakan untuk memulai pengasapan. Saya sampaikan untuk kloter nomor 19 persis di depan panggung Ngadi Kusuman. Untuk Ngadi Kusuman yang mungkin baru datang supaya langsung mengisi tempat di depan panggung. Berapa itu sudah ada yang mengemblu balon warna putih. Silakan mas untuk memposisikan diri untuk mencari lokasi atau jenazah yang sudah ditentukan atau nomor undi yang sudah anda bawa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua pecinta manis balon. Selamat pagi, karena sudah waktunya udah jam 00:06. Udah mulai meluncuran festival balon di Rio Lekangan Desa Reco. Thank you.
dan Wonosobo dari desa. Menunjukkan bal-balun yang sangat kreatif, kintas ini sangat baik sekali. Ini cuacanya yang sangat mendukung. Itu yang sudah mendarat karena waktu juga mau habis, supaya balonnya dilipat untuk persiapan dari yang kloter kedua. Tapi yang belum terbang supaya diterbangkan dulu, masih ada waktu. Masih ada waktu sampai pada waktu. Masih ada waktu. Itu depan malam. Oh, ngapain kesempatan? Ya, ini kan kesempatan. Yang itu dari desa mana itu? Dari desa Kebetul. Ya. Karena dicari nggak ketemu. Terima kasih. Ini Bapak Supriyadi, istrinya hilang. Kepada Bapak Ibu yang merasa anaknya ketinggalan, ini ada di panggung, ini anak kecil yang berumur 3 tahunan. Cewek ini 3 tahunan pakai baju pink. Orang ini namanya siapa, Dik? Namanya siapa? Oh, Mak Bon. Ini satu jenis aja, Pak. Oh, Kadek. Ini dulur Mboe ternyata dari Albur Godok. Saya ulang lagi kepada para peserta yang ikut di kloter pertama supaya melihat jadi saksi kemeriahan pada festival balon udara kali ini untuk melestarikan. Saya sampaikan kepada Mas Rido dari Semampir supaya merapat dengan teman-temannya di sebelah barat tanggung. Yo, satu persatu balon udara gelembung akan ditampilkan di udara. Kepada Mas Aris Setiawan dari Pagutan, ditunggu temannya di depan panggung. Sekali lagi kepada Aris Setiawan dari Pagutan, supaya merapat di depan panggung karena ditunggu temannya. Terima kasih. Oh, perlu saya sampaikan lagi, tak lupa. Kepada bapak-bapak dan panggilan saya lagi kepada saudara Hendrik dari Semayu, ditunggu rekan-rekannya di dari pecinta-pecinta maupun pecandu balon ini yang sudah ditempatkan di desa Rejo. Ya, ini tolong dengan sangat ini ada para penonton. Terima kasih ya.
Thank you.